kami siapkan tempat isolasi. Kemudian kami juga melaksanakan edukasi berkaitan dengan 3T, testing, tracing, dan treatment. Termasuk kita juga membantu Pak RW berkaitan dengan mengedukasi masyarakat. Artinya mempersiapkan tempat atau ruangan isolasinya yang berada di belakang kami. Dan kami juga memantau keluarga dari salah satu yang bisa diisolasi. Ya betul, sangat membantu sekali karena warga nelayan pada bulan-bulan ini sangat tergendala untuk penangkapannya karena cuaca kondisi dan juga harga pasaran ini semakin menurun.